dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, maka pendekatan dan kaedah baru perlu dilakukan oleh parti. Maka menjadi tanggungjawab komunikasi Barisan Nasional, BNCOF, untuk memastikan apa juga maklumat parti, isu-isu yang berlaku perlu dijawab dengan tepat dan teliti kepada rakyat di negeri Johor. Oleh kerana kita tahu bahawa isu maklumat-maklumat ia tidak tentu masa dan keadaan berlaku bila-bila masa, kerana itu BNCOM sendiri akan meningkatkan tahap kesiapsiagaannya, dan kerana itu antara langkah yang kita buat ialah kita beroperasi 24 jam selama tempoh pilihan ini, terutama sekali selepas nak mencalon besok hari. Dan kita akan sediakan platform yang membolehkan media-media rasmi atau mana-mana juga media cetak dan elektronik mendapat maklumat-maklumat tepat berdepati melalui saluran yang akan kita maklumkan. Di samping itu, kita juga akan melakukan media briefing yang akan dilakukan oleh beberapa tokoh penting parti pada setiap hari, dan itu juga kita akan maklum kepada rakan media dan juga rakyat untuk bolehkan segala isu-isu yang berlegar dapat jawab. Ini penting kerana kita faham dengan keadaan yang sukar untuk kita melakukan aktiviti kempen secara fizikal sebagai dulu, maka cara yang paling efektif ialah melalui media. Dah menjadi tanggungjawab BNCOM untuk pastikan kita dapat menyediakan maklumat-maklumat tepat. Sebagai parti, kita faham peranan dan tanggungjawab media, faham dan mengetahuinya. Namun sudah tentulah sebagai parti, kita mengharapkan sokongan rakan-rakan media, semua media sama ada media cetak, elektronik, terutama sekali media sosial ini, untuk membantu Barisan Nasional bagi membolehkan Barisan Nasional dapat mandat sah daripada rakyat dalam pilihan raya umum negeri Johor pada kali ini.